بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Hari ini tanggal 3 Desember 2023 saya memantau kegiatan halaqah Al-Quran di Masjid Nabawi, yaitu pada siswa overseas angkatan pertama. Dan alhamdulillah anak-anak terlihat sangat sungguh-sungguh bersama para masyayikh yang ada. Ada 6 halaqah daripada siswa overseas Al-Wildan Islamic School. Ini adalah halaqah 1. Kemudian ini adalah halaqah yang ke-2. Alhamdulillah sedang muraja'ah. Dan juga ini adalah halaqah yang ke-3. Sedangkan halaqah yang berikutnya adalah yang sebelah sini. Ini halaqah yang ke-4, siswa-siswa Al-Wildan. Ini halaqah yang ke-5. Alhamdulillah, alhamdulillah, tampak anak-anak sedang saling tasmi'. Ini halaqah yang terakhir atau halaqah yang ke-6. Alhamdulillah tampak beberapa guru Al-Wildan yang sedang memantau kegiatan halaqah malam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan anak-anak semuanya menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditakdirkan menjadi ahli surga, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segenap kemudahan atas anak-anak yang belajar. Baru 1 bulan, masih 2 bulan lagi insyaallah taala. Mohon doa kita semua. Anak-anak adalah aset terbesar bagi kepentingan kita sebagai wali murid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini menjadi bagian yang akan memberatkan amal kita di akhirat kelak. Tampak pula ada guru-guru Al-Wildan yang memantau secara dekat kegiatan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.